guys, ketemu lagi sama Jarvis ya. Aku udah buat channel beberapa kali loh, masa kalian tetap gak kenal. Kali ini kita akan main game buset. Kali ini kita akan main game Toonster Crossing World lagi dan kita akan main game Toonster Crossing World lagi dan kita akan main di The Great Mountain ya. Habis ke The Great Mountain kita akan ke surga guys. Udah pada gak sabar ya ke surga. Ayo subscribe dan like dulu. Aku rasa itu tombol merahnya itu ya, tombol merahnya itu belum diganti jadi warna abu-abu dan juga aku rasa tanda jempolnya belum warna biru ya. Cepet guys subscribe dan like ya. Dan juga mari kita langsung mulai ke gamenya ya. Di sini ada The Great Mountain tanpa basa-basi. Wih. Masuk entrance dulu gak sih? Tanker sini, tanker banget skillnya, mengorbankan dirinya. Buset, langsung dikit aja darahnya. Megalomedon darah paling tinggi Pokemon saya aja, maksudnya Toonster masih bisa loh, kurang banyak banget. Sayang banget kita gak bawa Pokemon heal. Sorry Darkiron, damage-nya tapi tinggi. Kill 5 Toonster in the Great Mountain. Astaga. Oke, kita masuk ke Tilted Cave. Tilted Cave, kita wih. Megalomedonnya udah super evolve loh, tapi tetap aja kerasa mau sekarang. Gak ada telur. Bah, tunggu dulu. Gak terlalu hancur lah ya. Kita ke turun dulu. Nah, tapi untung batu akik ya, kalau Pokemon kita udah gak bisa ngapa-ngapa. Oh, oh my god. Wah, sini. Wah, aku ingin tangkap sih, walaupun aku udah punya. Astaga. Ya gak apa-apa lah, cold plains. Oh, apakah darahnya dikit gara-gara si Tedaisin? Karena skillnya tuh membuat dia dapat Tedais bites. Iya, snack. Nama skillnya snack. Dan juga itu tuh membuat darah Pokemon langsung mendikit. Semoga di mati please, mati bahaya sih. Buset. Our tanker. Si Darkiron.
wadah Pokemon guys. Kita heal dulu. Darkiron belum berkurang guys, yang ada si Megal Hammerdown. Tuh ada orang guys. Itu Pokemon baru gak ya? Ini satunya kita tangkap aja dah. Biar kalau kita lawan. Lah. Satu guys. Lah. Buset di Rockwood Forest telepon. Aku sih rencananya mau dapetin Stonosaur ya. Itu Pokemon itu Toonstar favorit saya. Alasannya karena ada unsur Saurus. Ya enggak ada keluar. Astaga. What? Apalagi nih, aduh, habis itu error sering. Kayaknya kurang meyakinkan ya. Kayaknya kuat nih. Coba kita hajar. Dia udah serang si Darkiron, kita tinggal. Lah, dikasih banyak banget batu akik, walaupun gak sebanyak yang kalian kira. Gini kan jadi cepet, tapi kurang cepet sih. Oke. Kita coba. Tunggu. Oh, kereset kok darahnya. Oke, tadi aku restart gara-gara tadi guys, teleponnya error. Mari batu. Semoga aja batunya itu mengisikan Pokemon aku. Maksudnya Toonstar suka ketemu. Ini cara dapetinnya tools kan? Iya tools. Mungkin maksud tools tuh kita harus main. Tapi mungkin jangan di sini guys. Mungkin ada di heaven. Atau mungkin kita lihat nanti evolusinya guys ada di mana. Mungkin ini jadi jawabannya. Wah, butuh di repair sih. Makin rame guys, makin rame. Udahlah, kita harus mengeluarkan Pokemon Toonstar andalan kita. Akan. Oh, itu kolam renangnya. Ada kolam renang buat anak-anak. Goleo. Apa sih, Mus? Apa sih? Outdoor tuh apa? Outdoor yang warna biru. Yang boleh dipakai. Astaga, apa sih? Outdoornya. Itu buat anak-anak.
lagi ada di hotel guys, terus oh, ada saya nambah gak tahu. Enggak tahu entah what pakai skillnya guys. Dia pakai skillnya Reds. Mungkin itu dia. Papa ini mosanya dulu gak jelas dia. Astaga 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 astaga. Semoga aja si tanker kita bisa menahan. Ya bisa menahan guys. Bisa menahan sampai akhir. Di datengin sama nih Pokemon Toonster maksudnya. Oke, burung kayaknya aku udah dapetin nih. Stonosaur belum. Crowweed iya. Secret chest. Secret chest enggak maksudnya nih. Ada Darkiron guys, Pokemon kita. Slabit. Mungkin inspirasinya dari Slab sama Rabbit. Ini book. Dapet rambut warna pink. Pasang nih. Nih pakai siapa apapun boleh. Oh. Ditambah lagi ini hidden caves guys. Wah, apakah dia memberikan hadiah yang sangat wangi? Tidak guys, Pokemonnya yang tak wangi ya, lootingannya bagus. Pokemonnya tidak wangi. Udahlah, biar misi kita terselesaikan. Di next episode kita akan main game di Heaven ya. Serius ini ya. Kita akan main series ini di Heaven di next episode. Tapi aku ingin cari ini. Apakah kita taruh copy bed dulu, guys? Taruh copy bed dulu kayaknya. Sepertinya taruh copy bed dulu. Astaga. Sepertinya kita taruh copy bed dulu ya guys. Habis itu kalau udah lumayan cukup astaga. Oh, apakah salju bisa kita hancur kan? Enggak guys, cuman mainan. Kita cari guys, kita pakai copy bed. Kita cari guys, itu gak mungkin lah, gak jelas Lumos apa sih. Papa, ini mosanya sama papa aja deh, males. Mana ya? Kita kemana ya? Si kerces nih susah guys. Gak mungkin sih itu si kerces yang ada logo kristalnya baru guys, itu yang namanya Secret Chest ya, yang ada logo itunya guys. Semakin sini semakin susah kayaknya aku cari. Tersembunyi kah? Siapa tahu. Apakah itu pedangnya lebih kuat guys? Panah guys, bukan itu.
panah guys, ternyata ini panah. Kita cari guys. Lah itu guys continue-nya. Oh bukan, tapi gak apa-apa lah, yang penting isiin mana. Ya kita gak bisa ganti guys, kita mau ganti tim. Ya mau gimana lagi, udahlah gini aja guys. Attack speednya sih lumayan kencang. Lalo, tak sengaja kah? Ini darahnya dikit guys. Gimana lagi guys? Terlanjur tim satu laginya udah harus pakai. Tapi kok dia santai dong? Lah, apakah ini kesempatan dalam kesempitan? Wah, dapat guys. Dapat kita bantai dengan santai. Lalalala. Awas tuh dari belakang. Ya, kena. Ini evolusi babynya. Ini darahnya dikit, rentan banget. Sakit tahu Mosa. Susah guys, bawa kawan dulu. Bawa kawan biar bisa menang. Tunggu guys. Jangan di situ, Mos. Dapang kau ini baik, Mos. Oke, guys. Copy bet kita remove dari tim. Dan kita ganti lagi dengan Darkiron. Mana? Yoshimota. Kenapa kebanyakan musuhku tunggunya di Rockwood 4? Dangerous parkour. Lah, parkournya mana, bro? I wanna search it. Pokemon baru kah? Kita tangkap, guys. Lah, kayak kucing. Lah, tapi bahaya, guys. Kita nyampah ini dulu guys, kita nyampahin dulu. Oke, udah selesai. Enggak lah, bunuh aja. Nah, ini nanti dia pakai sihir. Magic Cat. Oh, Magic Cat, guys. Pantes suaranya meong-meong. Lah, pedang OP kah? Pedang OP kah tuh? Amediketu kah? Pedang Amediketu. Wah, kayaknya nih pedangnya kayak yang episode kemarin, guys. Kayaknya nih pedang sama OP-nya. Episode kemarin yang itu ya, yang mari kita explore ke neraka itu, kayaknya nih sama OP-nya guys. Goa kah? Lah betul guys, hidden cave. Tapi kita ambil dulu. Lah, adakah pancing-pancing batu akik Pokemon nih?
kita. Lah dia gak bisa ngapain-ngapain kesepantan. Jangan sombong. Butuh jagoan kita, guys. La. Parkour tepat waktu. Aha, udah guys. Kita tinggal gini. Parkournya bisa lah ya. Bisa lah ya. Apa sih? Diam kenapa? Jangan ngamuk. Oh. What's that? Minion kah? Open X menu. What? Minion kah isinya? I don't know. Bang, bentar lagi tutup sobat ya. I don't know. Ya. I don't know about the Pokemon. Oh, dikira Pokemon baru. Udahlah, kita taruh Pokemon kita dulu. Lah, diajak buy one, kita bantu. Ini darahnya paling dikit. Oke. Itu dia jalan continue. Dari meong-meong itu kah? Frozen Cliff. Ini guys, namanya apa? Oh, optional guys. Batuk aki guys, ada optional guys, siapa tahu ada yang kurang. Yo, jadi kita mungkin ikutan buka-bukanya sama kuatnya guys, durabilitas. Kayaknya nih damage-nya juga sakit ya, 7 walaupun kita kena. La. Ini kita gak bisa guys. Ini jarak dekat. Kita harus pakai Pokemon guys. Nah, what? Wah, dikasih skill sama beruang sih udah mati duluan. No. Oh, enggak guys. Letoy banget jalan lu, hiu. Oke. Kita explore cari Pokemon baru. Ya, aku mah bisa guys kayak gitu. Males sih, yang penting kita udah kumpulin aja. Di situ dia. Portal buat continue ada di belakang atas. Portal kembali. Kita continue. Belum waktunya guys. Kalau gitu kita la. Kalau gitu bro. Kalau gitu guys, kita explore dulu ya. Jangan sampai tamat dulu. Kita deketin dulu guys. Deketin biar kalau kita parkour tiba-tiba jatuh itu kan gak keren, malu yang ada. Harus punya trum. Ada listrik itu bahaya.
Oke, guys, ada di sini. Kita mining-mining aja ya. Ya. Oh, gak jahat, guys. Tunggu, guys. Kita lagi mau tutup sahabat. Oke, gak ada yang nyerang. Oke, guys, kita tutup sahabat. Oke, guys. Tadi habis tutup sahabat. BTW ini lagi ngecar sambil memakai headset, tiba-tiba kok makin kurang. Kaget lah. Lah kok kebalik, imut banget, cok. Lalalala, ini. Nurutin saya, nurutin. Nurutin, cok, nurutin. Nah. Gacha, guys. Semoga po. Saat 30 menit kita taruh, guys. Kita langsung bertaruh melawan, astaga, nyangkut. Belum saatnya, guys, masalahnya. Narboy. Coba ke tempat yang ada minion-minionnya itu ya. Coba yang ada minionnya itu. Minion. Oh, ada rumah, guys. Perumahan. Kayaknya tuh bagus tuh. Bagus kayaknya lootingannya. Ada perumahan, guys. Ada perumahan. Tunggu, guys, nyangkut. Ini gimana acara nyangkut lagi? Pakai acara nyangkut lagi. Astaga. Please. Astaga, sampai nyangkut, guys. Itu Pokemon-nya gak jatuh. Iya. Buset, guys. Tunggu dulu. Nih. Ini gimana, guys? Tolong, guys. Di situ ada hal yang keren. Aku ingin ke situ. Semoga kita bisa pulang dengan aman ya. Dengan cak. Untung, guys. Untung. Gak turun kan? Enggak ada. Oh, ada, guys, tapi bukan stone osor. Aku ingin banget stone osor. Pokemonnya kayaknya kurang hampir. Iya, jamur tuh. Penasaran yang ada di situ. Kita balik ke kapal. Oke, guys. Ternyata cara ini, ternyata aku pakai cara ini masih bagus. Stone osor. Stone Osor tour kan. Mana gor, kita cabut aja, guys. Kabur. Bukan masalah kita lemah melawan mana gor. Yang ada mah kita lah. Sangat keren, guys. Melayang di air. No. Lah. Apa, guys, maksudnya? Penasaran, guys, ke minion itu. Astaga. Udah, guys, ini sebenarnya juga mau 30 menit. Kita langsung balik aja kali ya. Oke, boss fight, guys. Maksudnya final encounter.
Frozen Cliff langsung ke Final Encounter. Oke, sini. Sini aku udah siap melawan kalian. Gak ada hal apa-apa yang membuat Final Encounter ada Magic Cat, Theodore, ya darahnya pada dikit-dikit. Yang pertama kita nyerang ini dulu guys, bahaya. Lah. Oke. Megal Hammer down. Tanker. Oke, udah dikunyah-kunyah. Ya gak kena. Ah, gak kena melulu. Oh, kita gini guys. Ternyata tetap gak kena. Tapi zone clear. Tetap zone clear. Aisan. Adik, kau tetap dikasih. Kasih jarvis itu. Thank you, Mas. Ya, baik juga melulu. Iya. Super orb di heaven juga mungkin bakalan dapat super orb. Ini dia guys, super orb keberapa ya? Rockwood Forest 1, Ulah Hobbits 2, Lost Land 3, The Great Mountain 4. Oke, jadi ini adalah super orb keempat dan nanti di X episode kita akan bermain game di episode Heaven. Ya butuh repair pak, butuh repair. Dan oh kurang satu ya di Green Mountain. Ya nggak apa-apa lah. Dan nanti di next episode kita akan bermain di Heaven guys. Kita review sebentar aja di stage pertama. Begini guys penampilannya. Kita kembali lagi. Harusnya ada Pokemon itu ga? Nanti di situ kita akan nemuin Pokemon ini aja. Neolio Spio ada di Heaven. Ini di ini nih guys, aku mau dapetin Butter Dewan. Mantap, attack speed-nya kenceng banget tapi damage-nya kecil. Ini guys. Kita akan cari yang tingkatnya bagus. Setidaknya 4 sampai 5 bintang. Lagi makan kuki. Udah subscribe dan like. Oke. Okay. Jadi di next episode kita akan bermain di Heaven sono. Dan okay guys, sampai di sini aja dulu guys untuk hari ini ya guys ya. Semoga kalian enjoy. Dan next episode kita akan bermain di Heaven. Ada yang udah gak sabar gak nih untuk video next episode guys? Dan tentu saja jangan lupa tombol merahnya diganti jadi abu-abu dulu ya. Subscribe ya. Dan juga tombol birunya, maksudnya tombol jempolnya biruin dulu ya, yaitu like ya. Jadi jangan lupa subscribe dan like ya. Gimana caranya? Tinggal pencet aja guys ya, simple banget cok. And see you guys in the next video and bye bye.